Alvin, Abi ajak 4 tahun, umur 4 tahun berjamaah di masjid. Sampai di masjid, alhamdulillah, bobo. Begitu pula Amar, Azka. Awalnya bobo, tapi sekarang menjadi generasi yang cinta masjid. Ajarkan sholat, biar dia melihat kita sholat. Allahu Akbar. Wa'mur ahlaka bisholah wastabir alaiha, dan sabar mengajarkannya. Membangunkan anak untuk berjamaah di masjid subuh berat. Bangunkan lagi, belum. Bangunkan lagi, belum. Bangunkan lagi, terus. Batu pecah bukan karena pukulan ke-100 kalinya, tapi karena terus menerus dipukul. Lakukan terus dengan kasih sayang. Ia akan terkesan dengan ajakan ayahnya untuk selalu berjamaah di masjid. Arifin menyenangi masjid karena Abah membiasakan, ya Mama, jam 2 malam sholat terus ngaji 1 juz. Abah kandung Arifin setiap malam bangun jam 2. Jam 2 malam selesai tahajud 11 rakaat, Abah membaca Al-Quran 1 juz. Dan itu Abah lakukan dari umur 21 tahun. Dan Abah pun, almarhum Abah Arifin cintai, wafat put jam 2 malam. Mata nas ya'isuhum. Manusia meninggal berdasarkan kebiasaannya. Allahu Akbar. Dan Abah selalu membiasakan ke masjid, ya Ma? Ke masjid? 5 waktu ke masjid. Abah 5 waktu ke masjid. Dan subuh, Arifin diajak ke masjid. Maghrib diajak ke masjid. Abah. Makanya tidak heran kalau Arifin sangat mencintai masjid. Dan selalu tinggal ingin dekat masjid. Kos-kos pun waktu mahasiswa dekatnya masjid. Orang tua tidak hanya memberi contoh, tapi menjadi contoh. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran wassalah. Terangilah rumah tanggamu dengan bacaan Quran dan sholat. Abdulus sholat, sholatul marifi baiti ilal maktuba. Seutama-utama sholat di rumah. Kecuali sholat wajib. Wajib berjamaah di masjid bagi pria mukmin. Ibu-ibu abdolnya di mana? Di rumah. Bagaimana kalau sudah berkeluarga? Alvin sudah punya istri. Sekarang istrinya tidak bisa hadir. Kenapa sayang?